Sukan motocross lazimnya didominasi lelaki. Namun tidak bagi seorang kanak-kanak perempuan, Alia Damia Muhammad Faisal, apabila bergiat aktif dengan perlumbaan lasak itu pada usia yang sangat muda. Malah dengan rekod bukan biasa-biasa, membolehkan si cilik 12 tahun itu bersaing hingga ke tahap ASEAN. Pelajar Sekolah Kebangsaan Kurung Hitam di Kuala Nerang Kedah ini mula menjinakkan diri dengan sukan lasak motocross seawal usia 7 tahun. Awal pembabitannya, Alia sudah berjaya merangkul kejuaraan bagi kategori Cadet A. Alia terus mencabar diri dengan menyertai beberapa pertandingan motocross yang diadakan di Thailand. Pernah jatuh? Luka sampai mana tu? Sampai. Ada terkoyak ada. Ya, tapi tak ada lah yang sampai patah-patah pun tak ada lagi. Tapi tak give up lah. Tak give up. Sampai dapat jadi rider ni lah, wakil Malaysia. InsyaAllah. Sukan ni mahal. Dia punya maintenance dia tinggi. Kalau ada yang nak sponsor, boleh lah. Minat Alia mula bercambah sejak dia mengikuti bapanya ke track motocross pada usia 6 tahun. Bapanya Muhammad Faisal Said tidak menghalang, apatah lagi Alia turut cemerlang dalam bidang pelajaran dengan mendapat keputusan A penuh ujian penilaian kelas KAFA baru-baru ini. Alia juga telah menduduki ujian kecenderungan kemasukan ke Maktab Rendah Sains Mara MRSM bagi tingkatan 1. Kejohanan dalam Malaysia ni kita tak tinggal. Semua kita pergi, mana-mana event, mana-mana race. Saya support dia daripada CC 50cc naik ke 65cc, sekarang dia dah upgrade ke 140cc. Last race baru ni kita main di Grid International, itu track Mok Chun. Alhamdulillah dengan keselamatan tak ada berlaku apa-apa. Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah turut memberi sokongan. Harapan mereka, Alia berjaya mencapai impian mewakili negara suatu hari nanti. Ya, setakat ni dia dalam kumpulan cemerlang di sekolah dan murid yang aktif. Dan dia salah seorang daripada anggota pengawas sekolah. Setakat ni pihak sekolah memang menyokong sepenuhnya. Dan pencapaian dia, alhamdulillah, sebab lagi pun kita satu orang kata contohlah untuk murid lain, terutamanya di daerah luar bandar.